Jangan lupa kacangnya digoreng dulu ya teman-teman. Terus cabai merah, cabai rawit sama bawang putihnya digoreng dulu juga. Aku tumbuk kacangnya dulu sampai lembut ya. Oke, sudah lembut. Kita tumbuk cabai rawitnya dulu. Ini udah digoreng ya teman-teman tadi. Bawang putih sama cabai keriting. Kita kasih garam. Setelah bumbunya halus, kita masukkan gula jawa atau gula aren ya. Tambahkan micinnya. Kasih air asam atau asam jawa. Tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Ini air mateng ya. Ini sudah mendidih teman-teman, meletup-meletup. Jangan lupa dirasa-rasa ya, kalau kurang asin bisa ditambahkan garam atau kasih penyedap rasa. Sudah deh. Sambal ciloknya sudah jadi teman-teman, selamat mencoba ya. Oh ya, yang sudah menonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Boleh kalian share juga. Terima kasih.